jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ya sederhana berpikir kalau pemilihan suara terbanyak tentunya perempuan pasti menang. Wanita harus bersatu. Kalau dilihat lebih dalam lagi, coba bayangkan. Kita bicara wanita dengan pertanian. Sampai di rumah, celeng belum ngamah. Harus ngamah celeng lagi. Belum lagi kalau wanita yang sudah punanya kecil. Dia harus mengasuh anaknya. Menetei anaknya. Betapa pentingnya informasi yang benar dan seimbang. Dari mana sebenarnya informasi itu bisa didapatkan? Salah satunya, ya kalau dengerin radio jangan dengerin lagu-lagu dangdut melulu. Dengerin juga siaran berita. Kalau ada yang suka baca koran, jangan cari iklannya saja. Baca juga berita-berita tentang opini, tentang surat pembaca. Kalau di televisi, ya ikutin juga beberapa debat-debat politik. Jangan cari sinetron begitu, Pak. Jangan Oh, Marvel gitu, Pak. Iya. Sekarang seru-serunya sekarang, Pak. Boleh menghibur, tapi jangan keterusan begitu. Sekali lagi saya ingatkan, jadilah pemilih yang cerdas. Kenali calon yang memihak kepentingan Anda, khususnya kaum ibu dan perempuan, para pemilih pemula yang akan menentukan pilihannya segera dalam pemilihan yang akan datang ini. Betapa pentingnya memilih pemimpin yang berpihak pada kaum perempuan. Akhirnya ya aja, ya nih Rago masalah hitung-hitungan komisi nak lebih cepeng sesuai dengan target Rago kan buat sesuai itu. Ajak perjanjian pidan. Perjanjian pidan, iya ajak jantung. Jantung lah maksudnya. Bener hitung sepuluh. Ini hitung ini. Kudoman. Kudoman itu boh. Satu. Kalikan muntuk. Terus tinggal kalikan kan si San juang boh. Oh juang kan? Oh. Okay. Di sana mau perjanjian kudu pindah perjanjian muntuk. Intang sebuah boh bersih boh. Oh. Mula muntuk kan hitung-hitung. Oh iya. Mending cek sing boh bisa benihnya. Hang. Dek. Saling ngerti. Mungkin. Ya. Sambil angkat. Apa saja yang berita nih cek? Ngoyong. Sekan saja. Beli sing dari keto beli. Kita itu harus belajar dari sejarah, dari orang-orang yang terdahulu, dari orang pengalaman orang-orang terdahulu. Penglingsir seperti orang tua Irago mekejang. Nah mereka itu sudah meletakkan pondasi kehidupan bernegara dan berbangsa. Sing itu beli. Ninawang. Artinya kene sok yen ngurtang isin buku tuh nak aluh masalah sejarah, masalah politik. Tapi kan kenyataan di masyarakat yani banyak masyarakat kita yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Nah, di mana letak pertanggungjawaban KPU tuh untuk ke depan? Masyarakat kita kan sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban. Sekitu ya, Bli. Ninawang. Nah, di sini dah diperlukan jiwa kenegarawan ya para elit, ya para elit politik, para pemimpin partai, para pemimpin-pemimpin negara. Dalam hal apa nih? Iya dalam, karena itu lebih baik menghargai proses daripada hanya sekedar menghargakan proses. Oh, itu cek muntuh kan saya ngerti. Orin. Yang menghargakan segala tindak tanduk kita selalu diukur dengan materi. Pes. Dan Bobby pes cepat tuh menghargakan pas tuh. Yang menghargai sebagai warga negara ingat akan hak dan kewajiban. Apa? Hak dan kewajiban. Oh, adanya konsekuensinya siap menang, siap kalah gitu. Gitu bu, ngerti sih. Ngelan awak kan gede, otak pun lambat tumbuh berkembang. Tapi konsekuensi nak gitu beli sebagai warga negara, dengan maksudnya, artinya kita negara demokrasi
harus siap menjalani proses. Iya nih rago sistem kerajaan sing repot-repot ngai pemilu ben. Oh, tapi sebagai warga negara harus menjalani itu. Gitu. Ini mah timpal ngorte nih. Iya deh. Sakit begini orang yang kekurangan nah. Mbok semidang kamu jani, mbok repot saja. Oh, nah lah mbok nah. Mbok masalah biung weh. Oh, oke. Okay. Kenapa mesti jani? Ini kan gua. Wanen kasih mbok. Nah, ini mara tim sukses ganteng nih ada deh. Nih, kopi nih. Cek mekejang rumah nepun nyen kade nunyel cek dapatan api sebo gede untung bapak ni kodokan meleban panak ni kodokan engkebanet di kandang sampi ya mensing engkeban ke bapak di kandang sampi sing namang nasibna mirip de patuh caro nanang ni rajan hurung itu mekejang nak lungling gerong pegerong kian kaden musuh kian kaden nyamuk sing ada bisa membedakan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pokok permasalahan. Nanti pada saat pemilihan kita harus sesuai dengan kesepakatan kita. Gini, jadi Kang Wang puyung malu. Men supaya jelas mani gampang. Bonyo Den. Sampun Pak. Nih. Sampun. Bonyo. Nang konco kan sampun. Nang konco semua Mas. Nang pokoknya bonyo Den. Oke. Oke. Sampun iki nggih. Oh gitu. Oh dari. Saya masuk nih. Jangan kan mau nih raksasa nak cari nih. Jangan kuda nih. Gua tuh. Lu suka. Kau jani malah bangun. Saya masuk nih. Yan, enggak ada deh Yan. Memek kal bareng nanti dajane. Nana. Beli, yang kepekan lalu nah. Abang Biu main modal. Oh. Masuk lupa. Yuk. Lo, dom klonya lo. Nah, engken beli. Beli akar hijau. Oh, sing yo. Jelek asan di Dian di mah. Nah, mau. Ngalik, Be. Dijau-dijau masuk saja mekejang suka. Suka yang kan beli pipis apa beli? Ngalih pipis loh.
Ngalih pipis suka. Dia je beli kita mas hot mampir beli. Ngalih pipis aloh man. Man, ni aneh suka. So, terus jalan mula ada aneh tu. Tak pernah beli ke ada yang beli. Man, negara kita kan negara agraris. Tetapi petani tetap miskin. Kaya dengan sumber daya alam. Tetapi masyarakat kewah ngalih gaya. Coba cimikir. Maksud beli kan? Tuh, si mulu jelemo belum ciman. Kebin puan ajak ngurdo tetap kene. Mudangnya tadi petani. Pupuk mal. Nenglah pipis of. Stok pupuk sing ado. Cuaca kepiat kepiut. Konten hujan, hujan. Diganti nenang, panas. Tanah panas, kayang kantong milu panas. Ane keto-keto kawarisin ajak panas cucu. Hei Bli, bang tak ruang isolasi namang Bli. Isolasi. Apa tu ada aneh? Solusi. Nah tu apa maksudnya jalan keluar apa ada aneh tu jadi? Men, gengke ya? Gampang dan adep. Adep? Adep tanah eh. Adep? Adep tanah eh. Men, di nak adep tanah di jauh canggah lagi kaya. Kita mau belok aja ngerti cerah batu melablap. Adep tanah eh. Man bo cipis. Pistongon modal. Muka warung. Meli ruko. Kurang cio ring ke salon mau payas. Ci tinggal longkang-longkang kaki kan cuma. Oh. Aduh, luwung gak ikin tau. Sanya. Nya. Ah. Mai kebus. Kebus-kebus gini ya, koplar bungu timpal. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Kades rau. Hari yang kan wedang, Pak, nih. Nah, ada repot-repot loh kadung ketemu ajak panelah, Busan. Ada urusan. Heh, juga ngedap tanah, Pak. Mudah ngadap tanah. Doh, cek ado-ado gen. Nih, kebetulan Bapak Usan kecundo ajak boneso adap. Kenapa, ya? Pang Presido ngayak kena nopeng masalah sosialisasi pilpres gitu sejak ini tekan Bapak Mai. Nih di panas dingin kene wak tiang me nafsu makan sing cara biasane panas dalem jeneng adanane me me saja me cinta itu buta tidak memenang bulu tidak memenang status ya. Cinta sering membuat emosi orang yang mengalami jadi aneh. Tapi cinta sing buta, sing serada serudo. Karena cinta punya mata ani celang, punya telinga ani tangar, punya pepina ani seken ani saje. Karena cinta ada dini, ada dikenal manusia. Manusia mulia karena cinta. Makanya manusia punya tanggung jawab untuk memuliakan cinta. Gitu kata orang-orang pintar. Artinya cinta harus menerima perbedaan. Saya gak ada arti nih kalau cinta tanpa kesetiaan. Ngerti Wayan? Oke, Dome. Bapak senyak orang? Orangnya. Orangnya.
tungkul balik TV, Gen. Coba tinggalin nanti. Oh, benar ya. Bulan panak mimi paling dua. Mani men coba keleh, panggidang jadi pemimpin. Singkita loh. Mungkin. Halo bro, lali mai. Lali dogan aja emang aja aku nak kayak serius. Yang kau ganti. Bupati nih si Tang, gubernur nih si Tang, saling ke presiden Yan. Yan, sejak itu nak liu jadi anak dua-dua. Kalau anak di dua-dua rangu, dua-dua nguluk-nguluk timpal. Igo dogan nak ulah kenten pak, sebang negan dua padahal tak nemoh. Nah, nyenawang ben pidan tadi anaknya anu nyalek nanasan pangsik jak geliang geliang di jalan itu melali. Pak, waktu niki dadas ten nyalek. Anu, pak sing anu, pak ni apa mengkoordinir anak-anak, men sebuah anak-anaknya rukun, nyak damai, pak demen bu, pangsing diakomodir untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tu tujuan bapak. Kepentingan apa, pak? Nah cara jani ya pangsing cek gerada geruduk di jalan bolenda segitu milu kompanyo gerada geruduk lihat bang nasi bungkus saja apa sekedar ruang rokok terus kecelakaan di jalan nyen tanggung jawab nanya tanggung jawab masih payu ramah nih cuma tanggung jawab nih itu gel lebih tepuk yang daunnya griang griang ngebo bendero nabrak sampir tuan pak tiana milu milu oh subo sebagai anak muda apa bulan dasar sebagai pemilih pemula itu harus kita bisa berpikir jernih siapa calon yang akan kita pilih harus benar-benar kita tahu programnya segala macam harus kita tahu pangsing ya milu-milu duung dan oh sekar Beli. Ini panak kengken nih. Singnya jadi ngabo motor. Lek kok nih. Mobil jadi tagihan. Oh itu? Sini dang tegal nih dajan nanggon alimpis. Tegal dajan itu. Leh ini ulah-ulah. Ulahan nih leh. Kenapa nak dulahan? Jangan tegal adem. Hiraga kan dari petani. Sing ada unduk ngadep tanah, tegal cari sing ada. Tuh modal ragu megahin cara nak bisnis. Tuh urahin panak dulahan kena aja kaget. Kena kaget. Lut masuk. Wah! Apa iya demokrasi tanpa uang? Masyarakat sekarang sudah materialistis. Materialistis, Pak. Iya itu. Artinya bukankah itu peran elit juga, Pak? Jangan disamaratakan begitu. Politik uang itu sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, kecuali yang tidak punya uang. Pertanyaannya sekarang, ane jen masyarakat jani sing demen ken pipis. Tapi kurang jeli memilih pemimpin yang perlu dan pantas untuk dipilih. Masyarakat kita cerdas untuk menerima uang, tetapi tidak cerdas untuk melakukan pilihan. Begitu, Pak? itu bukan pendapat saya. Lagi satu pertanyaan, Pak. Sudah, cukup. Lagi satu pertanyaan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Hei, udah mengong.
Aduh, mengayal bapak nenek. Apa kelayalannya ya? Tan, kadung kenten mau numbang wow. Gitu niki. Ye gumanti mau ngelih bapak nenek pan godong aja yo. Nak di Tegal wow. Oh gitu. Lah lah nalih sut mengayal-mayal kene unyang aja stres nyen urang menggarapan. Iring-iring. Gulung kena ha? Yan, deh maaf nanya bangko. Maaf, maaf. Pang ya subuh, tadi kena kengken ya, kena ngambul. Hah? Sinyak masuk sedang luung bina. Bedek ngitung apa nak masuk. Hmm? Cek saja. Ini diolah, saya ngambul keluang. Yang dasar di ban pengambul, do mulai-mulai, ha? Bapu je keng serang, bapu ngai panak yang dasar bu, jak memen, mumpung bapu nak sitang, awin memen tu juga gini, hmm? Oh kadang, panak seperti, lahang kena, hmm. Sasi asli pakde. Ini kebetulan nyambung nih, padahal mungkin sudah anu nih, kontak batin mina, nih pak deh, nih yang sedang anu nih, tapi untuk merinci nih pembagian nih, emang udah merata kami, nih, bicara cek kontak batin nih, pak deh, sedang dia pak deh, yakti, nih, nih, sampun nih, nah nih sistem ngayah nih, anggap itu yang ngayah ibadah dia nih, pak deh. Nih, mugi-mugi Pak De sukses benya. Nge, niki tiang pagi rata niki sampun. Wah, nge. Ah, tapi nawaken niki nak sami untuk anak-anak mantan niki di tiang niki uang pulsa niki durung niki Pak De. Nge, kudu aja niki. Nge, semua. Nge jantos sedang, nge semua Pak De. Nge. Masalah sosial. Nah, ini kan hasil jerih payah nih, kita sekarang transparan dibagi sama rata, kan gitu ya. Nih, berdua ya.
tapi nah nih eh bagiana bukan liunan magai jadi liunan magai liunan man pipis ini juang kerjaan yang saya mau mana pol ini kosong kosongan apa ide saya ini sekat kena pengadang melilingi sekena ya ingat ya teman-temannya kasih ya ya eh pamit pun pamit kayangannya nyen man pilih kok kena pedidi aja milih itu sangat tahu tergantung jenis hari-hari hari ini ada uang setan di makam tuyul dong dekah dong kepak beng pak dedek kepak kepak beng dedek santos bu jema neng kado dingin denin anginin oh gitu oh nah sudah semuka gede memang ini abjagat pasca pemilu alat tuh kengkeng oh nah oh setelah itu maro bondres gitu ah benar oh cang bondres kenyap cang ah cang malu nan cang malu pesu bondres bungut lele itu mencerminkan pemimpin yang besar mulut dan banyak janji itu. Mamer, bincang, bundres, kenyap. Mungkin ala militer, keras, keras. Menawak itu cocok, toh. Inti pesan pokoknya suksesnya pemilu presiden jani itu tergantung seberapa besar partisipasi masyarakat. Tau inti ini untuk oh, dan bisa menjadikan pemilu ini lebih baik daripada sebelumnya, terutama masalah DPT. Tumen, batu bikin kebang. Cerdas sih, Man. Jan pokone jak mekejang, angsehang irage jak mekejang. Artine memilih amenit menentukan nasib bangsa dan menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Benar dong. 1 menit untuk 5 tahun. Kan doang, Cang. Eh, tinggalin, Dek. Subuh rame semeton. Tinggalin, Dek. Oh, benar. Oh, boh rame, boh rame. Cang. Ingatan. Ngelah nyamu madani kartalo sing kain pesu maluan.
Tuh.